Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel RT Hunter. Hari ini kita kembali berburu lagi ya. Dan seperti biasa kita berada di spot empang lagi teman-teman. Tentunya kita mencoba mencari burung belibis, koak ataupun punai. Jadi untuk hari ini kita berburu cuman sekitar 1 jam saja teman-teman. Jadi kita seperti biasa juga, kita ditemani dengan unit andalan kita ya, teman-teman. Dan seperti apa keseruannya, saksikan terus ya channel RT Hunter. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mantap. Koak di jarak 70 meter. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, selesai. Mantap. Kita coba burung koak lagi ya di jarak 122 meter. Oke, kita coba longdrang ya teman-teman. Wih, mantap sekali. Semoga saja poinnya. Angin bertiup arah dari kanan ke kiri. Kita coba curi setengah milet ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana ada target burung koak lagi ya. Di jarak 85. Itu maksudnya. Coba sud kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, selesai. Lihat ya, mantap. Poin. Jarak 85. Mantap.
Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Poin lagi ya, burung kuat guys, di jarak 85. Kita coba ukur ke sana ya, itu di sana ya jaraknya tadi 85 meter. Kita coba ukur ya, nah itu dia teman-teman. Oke, mantap ya. Yes, di sana ada target lagi. Nah, itu dia burung kuak. Ini jaraknya sekitar 100 meter ya, teman-teman. Kita coba shoot ya. 90. Alhamdulillah poin teman-teman, jarak 90 ya, mantap. Kita coba ukur ya, jarak 90. Itu dia teman-teman, nah 90-an ya, 90. Mantap. Jos. Jadi cukup sekian ya untuk perburuan hari ini. Alhamdulillah kita sudah dapat poin burung kuak 3 ekor. Cukuplah untuk kita bawa pulang ya teman-teman. Dan kita juga sedikit membantu petani tambak untuk mengurangi hama ya teman-teman. Seperti biasa tetap saksikan terus ya channel RT Hunter. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan salam satu laras, mantap!